Kostrat merupakan satuan prajurit milik Angkatan Darat yang dapat beroperasi kapan saja sesuai tugas dari Panglima TNI. Kostrat mengemban tugas utama yaitu melaksanakan operasi militer secara mandiri maupun menjadi sebuah bagian dari operasi gabungan untuk mempertahankan Republik Indonesia. Tanda-tanda militer Tentara Nasional Indonesia bakal segera mengerahkan pasukan elit legendaris dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau biasa disebut Kostrat sudah terlihat jelas. Sejauh ini 450 pasukan Kostrat dari Batalion Infanteri Para Rider 328, Dirgahayu sudah melaksanakan tradisi satuan sebelum menjalankan tugas. Berdasarkan siaran resmi Yonif PR 328, Dirgahayu, pasukan yang akan berangkat ke Papua, telah melakukan penciuman bendera perang di markas mereka di Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Penciuman bendera perang ini merupakan wujud kebanggaan terhadap satuan yang didasari dengan hati bersih dan jiwa tulus. Lalu, menjadi pertanda kesiapan lahir dan batin bagi seluruh prajurit untuk menjalankan tugas yang dipercayakan negara, tulis Yonif PR 328, Dirgahayu. Seperti diberitakan sebelumnya, satuan yang kini berperan sebagai pasukan pemukul reaksi cepat, PPRC, TNI dari Divisi Infanteri, DIVIF, IKOSTRAT ini mendapatkan penghargaan untuk mengemban tugas dalam Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan, Satgas PAMTAS. Penyangga Mobile RI Papua Nugini. Tak main-main, mereka bakal bertugas di wilayah Papua yang selama ini menjadi basis kuat kelompok teroris bersenjata OPM Papua, yaitu di Kabupaten Intan Jaya. Satuan Tempur Lintas Udara Kostrat yang berada di bawah kendali Brigade Infanteri, Brigif. Linut 17 Kujang, Divisi IKOSTRAT sangat terkenal di Nusantara, karena memiliki rekam jejak operasi yang luar biasa. Nama mereka melegenda setelah terlibat dalam operasi penumpasan DITII dan meringkus gembongnya, Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo alias Kartosuwiryo. Perlu diketahui, Yonif PR 328, Dirgahayu ini belum lama lo dikirim ke Papua. Pada 2019 mereka juga ke sana sebagai Satgas Pantas Sektor Utara RI PNG. Saat ini di wilayah itu sedang bertugas pasukan elit Kostrat lainnya yakni, pasukan dari Batalion Infanteri Para Rider 501, Bajra Yuda, dari Brigif Para Rider 18, Trisula Kostrat.